Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi awalahu wa akhirahu. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadrotil mukarramun, para santriin wa santriawati, fi hadzal majlis taklim kulluhum ashadakumullah. Shalawat ni wa salam mugia sing dikocorkeun ka paduka alam Nabi Agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtisori kalam ringkesna cariyosa, kakak sebagai Ketua Ma'had Tarbiyatul Islamiyah As-Salafiyah Riyadul Awamil bade ngadadarkeun silsilah waktu masantren kakak selama 25 tahun 7 bulan. Insya Allah bade dirinci. Anu kahiji kakak masantren di Cipae Darul Ibtida. Lilakna didinya 7 tahun. Selama 7 tahun itu kakak sangat prihatin. Jadi kakak Tea masantren di Cipae selama 7 tahun dina haliah pokok tea paling per bulan dipasihan bea 10 liter artos 10 ribu. Kerwaktu masantren kacipare dibawa ku ka Haji Munir mamang kakak. Kakak mati sakola SD-SD acan. Aja borok ku sakola SMP, aliyah dan lain-lainnya SD gente. Cuma madrasah datang ke kelas 3. Naik ke kelas 4, kemudian dibawa ku mamang kakak tegesna ku ka Haji Munir masantren ka Cipae. Waktu harita kakak angkeneh ka antanana kieu eta mah caritana. Eta lamun belanja ka warung kita anu gede, baik belanja sambeleun atau belanja naon bae, kita nyeta meuli gula kopi kudu arageun ka kantin pesantren teh. Eta masih sana ranjang, berarti alit kene. Waktu harita nunungan kantin pesantren tea, putri kiai bari jenggelis. Tapi kakak eta belanja gula kopi rokok atau belanja sambelan kanggo ngaliwat sana ranjang. Kuali mah santri kuali mal aya sampai kadinya. Andai etahani kuali lamun meuli gula kopi rokok ka kantin nunungguanana awewe bari geulis moal sanggup nya ka sataranjang. Kakak mah keur waktu masalah di Cipae teh masya Allah sangat prihatin. Paling dipasian beas per bulan 10 liter atau 10 ribu. Kadang-kadang dikobong pakai kekosen di gunung garunde. Tukang ngirim kopi, tukang masak, sarang anu sanesna. Masya Allah. Tapi alhamdulillah sanaos sabar jeung prihatin. Alhamdulillah di ahli ngambah kakak di Cipae pondok pesantren Darul Ibtida kuat nyeta 7 tahun. Alhamdulillah. Satri ge ieu atuh masa ditukakan gampang ku sampe 7 tahun mah budak. Mun lalaki memeh gaduh
pamajikan kuat-kuat 5 tahun, mun istri memek kadu salaki kuat-kuat nyeta teh 2 tahun setengah, iya mama satren kalake 3 tahun laju hayang nyeta jadi kiai baik, laju hayang nyeta jadi ustazah baik, laju hayang kawin baik, gawe naon ya muade. Kakak menghimbau ka para santri wa santriawati pondok pesantren Riyadul Awamin, yuk semangat belajar. Belajar semangat. Sanaos Aceh sareng ene, sanaos sanes putra putri kiai. Tapi lamun urang subuh-subuh mah urang pesantren, insyaallah urang hasil ilmu Allah. Mudah-mudahan para santri wa santriawati di berbagai pelosok pamudah-mudahan sing eta teh kenging ilmu anu manfaat barokah. Amin. Ya Allah ya Robbal. Semangat santri ieu teh lamun ini semangat. Tarik bener-bener. Benar-benarnya alhamdulillah. Anu kadua kakak pesantren di Prowe beres di Cipae pesantren 7 tahun teras ngalih ka Prowe pondok pesantren Darul Abror. Didinya kurang lebih kakak 6 tahun setengah. Selama 6 tahun setengah kakak sangat prihatin luar biasa. Di pokokan nanti aku kolot per bulan bea 10 liter artos 50 ribu. Pak etak artos 50 ribu teman berana. Karena ku etak baik ya, ku ongkos ya, sarang nepungan kakiai, sarang puluhun, sarang maya listri. Seher. Jadi nyama puasa berkelet. Alhamdulillah, jadinya kuat 6 tahun setengah. Di pondok pesantren Darul Abror Kampung Prowe. Kuarima, kuarinya. Rana hese, nyaran anu model. Itu. Misalkan ia santri kakak per bulan dipasian artos 50 ribu bea 10 liter. Lagi kita urut ke kapal. Nanti ngalah ia anak mah masya Allah. Awas. Alhamdulillah kakak didinya di pondok pesantren Darul Abror Kampung Prowe kuat 6 tahun setengah. Eta selama 6 tahun setengah tea di pokokan aku kolot per bulan beas 10 liter duit 50 ribu prihatin luar biasa masya Allah. Beres kakak pesantren di Darul Abror Kampung Prowe ngalih deui kakak dukawong pondok pesantren Riyadul Alfiyah. Didinya alhamdulillah kuat 2 tahun setengah. Selama 2 tahun setengah sangat prihatin luar biasa. Eta per bulan di pokoanana ku kolot beas 10 liter artos 100 ribu. Ongkos ge, ongkos mobil nepungan ka kiai uluh maya istri. Seet. Masya Allah. Ini yama puasa baik. Bari ngaran alfiah. Kadang-kadang liwat dina perbulana teh, kadang-kadang liwat saminggu. Kadang-kadang liwat 2 minggu tapi cicing baik dikobong. Alhamdulillah. Kakak sampai nyetandinya kuat 2 tahun setengah. Di kadu kawong
Pondok Pesantren Riyadul Alfiyah. Santri kakamah kuari ngalunah jasa di kobo, mau biasa nageh nyeta setengah karung duit kadang-kadang nyeta teh ayat 500 per bulan, ayat anu nyeta 1 juta, ayat 1 juta setengah, masya Allah karib. Lamun daria terjadi kiai rada isin ari kolot mokoan beak-beakan beas per bulan setengah karung duit nyeta teh per bulan ayat 500 ribu, ayat 1 juta, ayat 1 juta setengah. Masya Allah, hati-hati kasep, hati-hati nek di kobong kurang kudu prihatin. Mun hayang hasil ilmu Allah kurang teh diajar prihatin di kobong. Ulah hura-hura teh jaka kama etak kerbasan di kadu kawong pondok pesantren Riyadul Alfiyah. Masya Allah, per bulan teh beas 1 liter duit 100 ribu. Tapi alhamdulillah kakak sanaos nyeta teh prihatin tina pokok kakak, alhamdulillah, alhamdulillah dirinya nya sampai kuat 2 tahun setengah. Waktu harita nyeta kakak sabari puasa ayat kursi bari narap alfiyah, alhamdulillah dipasihan kalongsong. Geus ka para santri wa santriawati Riyadul Awamin oge nu hade urang. Nu hade urang. Andai ku kolot urang di pokoan, alaka doang urang sing nyeta teh urang bisa katurunna. Nya. Ulah nyeta urang hambur-hambur teuing. Nu hade andai santri pamanggan per bulan dipasian beas 1 liter artos di atas 100 ribu, kudu bisa ngaturna, kudu bisa ngaturna, kudu bisa ngaturna urang. Ulah eta pikeun eta aturan pokok persabulanan urang teu bisa ngaturna sambil geseek. Nah, kadang-kadang ku kolot nyeta teh sok dieureuteun di tengah jalan, dieureuteun di tengah jalan. Mantap. Kakak menghimbau ka santri kakak, ya, baik ka santri pamagat maupun ka santri istri wayahna sing dikobong narikri ulah nyeta teh boros teuing. Urang teh kudu karunya nya ka bapa urang, ka ibu urang, kan a nyeta teh kan mokoan urang. Anu satelasna kakak masantren beres di Riyadul Alfiyah, kakak lepas dari kacaringin ka pondok pesantren Darul Ibtidah. Kanu abuya kaditu kacaringin pondok pesantren Darul Ibtidah, alhamdulillah didinya kuat 3 tahun setengah. Selama 3 tahun setengah kakak teui-ui. Ui-ui kakak nyeta kaluar. Eta selama 3 tahun setengah kakak sangat prihatin tina pokok. Beas paling nali kukolot dipasian 10 liter. Teras nyeta artos 120. Masya Allah, kuurunan oge jeung kuruhum jeung sedekah ka kiai urang seek. Tidinya puasa, bae puasa. Alhamdulillah kakak sampai nyampe 3 tahun setengah. Eta Om Somad prihatin. Masantren kakak keur waktu dicarinya. Margi dicariin mah 3 tahun setengah teh teuwi-uwi. Teuwi-uwi. Masyaallah. Ari neuleuh ka santri kakak kuari. Santri awewe uwi bae. Santri pamageut uwi bae. Bahkan santri lalaki mah sabulan aya nu 4 kali kitu.
Santri awewe sabulan ayang kuina gelap kali. Nek kumaha urang nyeta teh napelna ilmu Allah. Geus didik nihal eta nu hade para santri, nu santriawati biru awamil. Urang tea lamun hayang geura napel ilmu Allah. Nu hade urang. Ulah wadiai waktu. Ulah nyanyi-nyakin waktu teuing. Hayu urang mah kapan? Seueur kana nyanyian nyanyakeun waktu. Ari di komo mah paling ge saminggu, ari di imah 3 minggu. Masyaallah. Eta nu ngalamatkeun kana aja bener eta. Ari bener-bener mah urang sungguh-sungguh urang. Insyaallah masaran eta sabenerna mah moalina. Contoh santri kakak saderek neng anah budak Sulawesi anu kaluar kamari 3 tahun manehna di dieu. Alhamdulillah beres mata pelajaran. Ari teu uwi-uwi mah manehna kaluar di dieu. Kulantaran urang mah ieu nu aya teh sering balik. Ari di kobong saminggu, ari di imah 3 minggu. Atau kadang-kadang di kobong 2 minggu, di imah 2 minggu. Laju nama urang katinggalan ngaos. Katinggalan ngaos, balik ngaos amil. Maupun ngaos nyeta teh jurumia, matang dina, ngelal ngasal, sareng anu sanesna. Batur mah dareres ngaos, kulantaran tekun tea. Ari urang mah nyaeta balong kita. Itu geus kakak menghimpau ka para santri wa santriawati mun hayat tereh nya dina belajar wayahna urang kudu sungguh-sungguh. Ari sungguh-sungguh moal ieu para santri wa santriawati dul amir sungguh-sungguh. Ari benar-benar. Mudah-mudahan sadayana sing harasil ilmu Allah amin. Amin. Sang harasil pamudah-mudahan sing marangpaat. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Beres kakak pesantren Ticaringin 3 tahun setengah pindah deui kakak ka pondok pesantren Maribaya Bogor. Didinya lilakna 2 tahun satengah. Eta selama 2 tahun satengah teh prihatin jasa. Dikobong teh Masya Allah paling dipokoan kukolok per bulan teh 10 liter duit 130 ribu. Kukuluhung ge urang jeung sedekah ka kiai bayar istri cek apa sedekit tidinya mah puasa bayar di kobong kadang-kadang kasawah kiai padahal lagi kasawah kiai mah kadang-kadang seperti pasir mah ke kiai nyambung-nyambung ibe nyambung-nyambung bekal. Alhamdulillah di Maribaya Bogor kakaknya kate kuat 2 tahun setengah. Selama 2 tahun setengah itu sangat prihatin. Sangat prihatin. Seueur anu nyarios nyeta teh nyebut gembel. Tidak papakean lagi udah berani bae kakak mah. Masyaallah. Tapi terus bae. Sanajan nyeta teh seueur diejek babaturan. Sana jadi ejek geta di kobong geta naon seperti batur gitu. Hai batur makapa di kobong baju bagus bae artos nyeta teh agung bae laju nyeta beasna dipasian seueur bae ari kakamas keurus masantren di Maribaya Bogor teh paling dipasian teh 10 liter
artos 30 ribu. Sangat prihatin kita. Tapi kasanti kakak terurun. Terurun di diacan. Teenu eta teh nurun kasanti kakak. Masya Allah, kadang-kadang pikir kita biasa bulanan, kadang-kadang sering kekama pikir aku sebulanan menang kita seminggu ngeser laju ngebeta kolot terlambat di aturan laju yang lebih baik atau nek umah bisa ngaji nak urang mah hari bisa ngaji hayang udah kayak prihatin terbisa ih, Masya Allah awas, muhadek nuhade nyaita teh kakak ka para santriin wa satriawati mun hayang urang nyaita teh hasil ilmu Allah urang dikomunasi prihatin ulah nyaita teh urang nyanyakeun waktu ulah nyaita dikomunah hardolin nya sing bener-bener sing bener-bener puasa kurang dikomong puasa yang kemis gitu terus karena ajian-ajian kurang anu menang ti guru apal ke tereh kaji materi insya Allah kadang-kadang ayah dia lah tidak ayah mengudah pasantren mau jadi kiai mau jadi ustazah ayah maturun aja lemah biasa ulah sok ikituan hari bener-bener mah urang kajian teringat urang anak kirma biasa lain anak kiai lain anak ustazah ayo bener-bener mah insya Allah dihasilkan ilmu Allah mudah-mudahan para santriin wa santriawati riyadul awamil mudah-mudahan singkeng ilmu anu manfaat anu barokah dipasangkan kasobaran Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan sanaos geus nyaeta teh kaluar tilu kakak nya biasa meraskeun deui ka pasaeun anu sejen amin seperti dia geus kaluar tilu kakak atuh nyaeta kaditu ka perwe atau ka Cipae atau ka Ridul Afia atau kaweng atau ka Caringin atau ka Maribaya atau nyaeta teh ka pasantren sejen silakan kakak ngadoakeun supaya tambah-tambah ilmu urang supaya tambah-tambah ilmu urang gitu santri kakak nyaeta teh alumni Profesor Ridul Awamil kadang-kadang geus kaluar ti dieu langsung nyaeta teh gaduh pamajikan kadang-kadang gitu ari nu saya nama geus kaluar ti dieu tinu kakak tambah deui ka pasantren supaya nambah ilmu urang karena Kanjeng Rasul oge selalu ngadoatnya romi jindi ilmana pian duh Gusti mudah-mudahan tambahan ilmu nyeta teh abdi mudah-mudahan abdi tersebut bertambah dina ilmu nya bari ilmu nan anu manfaat Kanjeng Rasul masyaallah aku komo urang ayo urang santri sing sumara pasarena nya sanaja geus beunang ieu ilmu Allah anu aya di kakak ayo tambah deui ulah ka pasen sejen supaya ilmu ulah eta bertambah beres didinya kakak di Maribaya Bogor masa rendeui kakak ka Abah Gangga Kolele alumni cabang Wonoloyong tabarukan didinya tabarukan dirinya ge sangat prihatin deui bae kakak sangat prihatin luar biasa budak perbulan paling nyeta teh mawa beas 10 liter artos 140 ku eta bae urang ku ongkos jam napungan ka kiai jeung maya listrik sehe dina puasa
baik ngelek, masya Allah. Alhamdulillah tidinya kakak bertambah ilmu. Teras kakak masan trendeui ka pagentongan Bogor. Nyeh, kalian tafsir kuat 2 tahun 7 bulan. Eta selama 2 tahun 7 bulan paling dipokoan ku kolot per bulan dea 10 liter artos 130 ribu. Pan eta urang ku ongkos ge kakobong jeung nepungan ka kiai jeung bayar listrik jeung kuluhur di kobong seep tidinya mengeleh be puasa. Bahkan kakak ke waktu basan tren di Redu Tafsir sampai kulit ketring, sampai kulit ketring, masya Allah. Karena di Bogor mah kapan? Di Bogor mah ngesalah kota, kota jasa. Jadi sisi masak matea ke waktu zaman kakak sok meuli bae gitu. Paling ayah yang udah dapang miskin di sini karena semawar. Karena semawal, masyarakatnya karena semawal. Masya Allah, prihatin kakak dirinya. Tak, ke waktu masa antren di pagi Tawang Bogor, Riyadu Tafsir, kakak ngekuat 2 tahun 7 bulan. Jadi, sampai kawar menang sanadan. Lantaran kaiji kakak KPP tina pokok nges kawalahan lantaran kakak mah anak jelema tegaduh waktu masa tren kakak tea emak tukang dagang kopi bapak tukang dagang toge gaduh deh wari bapak sareng ibu kupeda eta bae ngical tanah KPP baheula mah. Masya Allah sangat prihatin. Eta emak kakak tukang dagang kopi di Ais baik. Gitu. Masya Allah, kamu dagang kopi, dagang toge. Gitu, dagang toge. Sangat prihatin. Kakak dipanggil tukang eta ngen kuat 2 tahun 7 bulan. Sakeudeung deui kurang lebih 5 bulan deui kakak luar kapegat eta teh. Iya, tina makisah, masya Allah, tina pokok itu, waktu harita, masya Allah. Kedua nak kakak tea, masya Allah, gitulah. Nges mulai nyeta teh bogoh ka awewe, alias nyeta teh hayang gaduh pamajikan. Lumata kakak lagi kuari santri masa tersampai anges. Hayang gaduh pamajikan mantare kakak kelak-kelak sebab guru-guru bahwa hidupnya 5 bulan lagi dipakai tongan kakak luar kakak hijiknya kakak tidak modal ya gitu lemah kedua anak hayang gaduh pamajikan sudah masya Allah numata ayah satri kakak yang erun di tengah jalan hayang gaduhnya kakak pamajikan kelak-kelak kakak lagi gitu atau santri awewe nyeta teh gitu terus sampai tuntas masa rena hayang eureun nyeta teh hayang gaduh salah lima teh kakak poa nyalahkeun eureun kakak beuheul masyaallah cocok ta eta kakak dipake tongan kuat 2 tahun 7 bulan selama 2 tahun 7 bulan eta per bulan teh dipokoan paling beas nyeta teh 10 liter artos nyeta teh 150 ribu ku ongkos geh jeung nepungan ka kiai bayar listrik kuluhur nyeta seket tidinya puasa bae kakak puasa masya Allah puasa ya supaya nyeta teh ngaringan karena itu karena iya karena pokok pakai pakai puasa mah teu budak-budak teh dapat itu ngan kirang itu ge maka pepet sampai kakak kita sok ilket jeung batur
Masya Allah, luar biasa, sangat prihatin kakak, luar biasa. Sudah dari akhir dari akhir si bener-bener di kobongan artos di pasien tanggung baik beas di pasien seher baik si bener-bener supaya dia ilmu Allah dia khas masih beres tipinya kakak tipa gentongan 2 tahun 7 bulan tipinya kakak terus terang kemenang sanat kurang lebih kurang 5 bulan dari kata luar cikolot iya apa mah jasad cena iya Masya Allah akhirnya kakaknya tate ui tipinya Masya Allah karim iyalah sisilah kakak teh waktu masa dan sangat penting beres dipakai tongan kakak tabarukan 1 tahun kagum guru ngajepet kajangkepkeun 41 guru terakhir kakak di Abah Haji Salman Cipatang ahli penceramah teh Abah Haji Salman guru kakak anu ka 41. Jadi jumlah jam leh pasantren kakak tea sama mah di kobok ayak 25 tahun 7 bulan kurang lebih. Jadi Masya Allah sangat prihatin kakak mah eta pasantren tea yang gua ilmu Masya Allah prihatin jasa ayah santri kuali di akhir zaman 3 tahun hanya jadi tiada 3 tahun hanya jadi ustaja Masya Allah yuk kurang benar-benar hari gua kata mamol dari ya lantaran kuali mah kuali mah zaman bagian zaman pake kuali ku eta baike eta santri lalaki meme boga pamajikan masantren kuat 5 tahun besar jauh kuali mun istri meme boga salaki kuat 2 tahun setengah atau 3 tahun besar jauh iya mama santren lalaki kalau 3 tahun besar koleran bayi di kobo ditanya kuat tuan aku nang tak aja gue koleran bayi ayo mau sebuah keharap jenis gawe nano. Laju budak awewe. Kalau kita sampai 2 tahun lewuknya kata rajin ambil gengnya ang. Dari AA dah cina kenal dia rajin dia. Tahu tahu tak? Buku kuno di air semut hadap cina kamu. Masa dari 2 tahun cina ya air cina ngaji SMA. Ngomong kakolot ngges terus dan kukolot jenetik ayah wajah nyata jenter meninti kusukut harap mulai ngerajah nyata diambil memetak mang santri bisi asuh nyata teh kakobong istri ayah ayah anggel nyata raji Allah kualutannya etak ulang singhade pasti budak awewe nuhayang kawil tadi turut dan kukolot nah kusumut harap mandi lah Pak ayah ayah masih mau terlalu, Pak ayah sebut dulu, ayah sebut sama. Ya gitu. Mata kalau pasnya, dia yang budak awe, eleh. Ya. Itu ulang. Eta ulang singgah kat diri ulang. Pokoknya Pak Sati Pak Magat, dia sampai awe, lalu pasnya. Aku mau menang, mau menang. Nama gini namanya, aku sebut tau, Pak. Ya sebut dulu, gue sebut harap dua. Hakeknya. Masya Allah. Pas para santri wa santriawati jadi awamir yuk kurang masantren bener-bener gampang doang kakak sampai kuat nyata 24 tahun 7 bulan tadi teh di kakak santri lalaki kuat-kuat 5 tahun kuat-kuat nyata 4 tahun memeh nyata teh gaduh pamajikan mun santri istri memeh boga salaki kuat-kuat nyata teh kuat-kuatnya tante 2 tahun hari kes ayah ilmu Allah sama udah terang kan udah lupa kalau mana oke okay.
nek lempar ka kota, nek cicing di lembur ngenahen. Masya Allah, ayo semoga ilmu mah. Numata cika terangan al ilmu nurun, ilmu etak cahaya. Cahaya itu beda santri, nges masa beda cahayanya. Hani memang masa beda, maka ada nama surah. Begitu masa tren kuami adalah kasih tahannya. Ya, tapi kok kamu kira tengah hari kasih selamat aja ya. Ya, namanya masa tren kasur. Eh, kuali pun lawan ngetak doang sehukan pengetahannya. Ocin, jadi masa tren namanya tahu sekolah motor tadi Pak Kabata, 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 yutnya surut, ayo kuali kok kumane nyetak deh muasa Allah dong adab jodan baik kaset deh ampun berarti ayo cahayaan ya ayo pesantren mah KDB, coba KDB muasa Allah KDB, main pesantren biasa baik kaset nah. Eh kuali ayo pesantren jual lagi kaset dari emang primusnya muasa Allah kaset tuh KDB, ya Allah Abnan gitu kayaknya ngabih nyai Sutrisno ngabih nyai Misbah Masya Allah ngabih nyai Kaset warima Masya Allah Masya Allah ngabih nyai warima luun lah luun cikgu orang tadi mah ya tak lu gak boleh masalahnya mah cikgu ayy Masya Allah ngorin Masya Allah cara kaya lu naksir warima lu naksir tak lu Masya Allah ayy di dua awalnya Allah. Lebih lebar di lombongnya. Sodik tapi hidup kuali kaset lagi nyai Masya Allah. Udah awal aja manis sama kayak kaset kuali mati. Berarti ada cahayaannya. Beda begitu terus masalah yang satu ya. Boro-boro ku 25 tahun 7 bulan karak 2 tahun beda, beda bercahaya. Mata tebo mereka keterangan. Nalika urang eta geus ngaji karangan Kimu Alim, maka urang kasenter ku cai Kimu Alim. Urang teh aya cahaya. Al ilmu nurun, ilmu eta cahaya. Bercahaya. Masya Allah Karim, Masya Allah. Komo eta mah putra Eyang La Qodri, asal geus kaset, pasabe deui. Usnadi kaset, Masya Allah. Kaset Munir Omo kaset Munir Masya Allah kalemnya kalem Munir kok ayah cahayaan karena memang masalahnya Munir ya terus ayah cahayaan diaduk ke nopo adan menang mana juga kahiji kuali iya Munir Masya Allah kuali bila bercahaya Masya Allah ngelui bercahaya ini ada sambali sebab kespayu kita mah cahaya ilmuwan Masya Allah burung jasa tukang ngombek tapi kuali yang menipu kaset-kaset teri muda sampai ulang cari yang kumu merah nyaruh kumuh karunia aduh Masya Allah dan sopian sopian kan aku kaset-kaset aku yang hadir dong kan ngecan cahaya dong cahaya rosa ayo kuali dasar kaset bercahaya luar biasa sopian Masya Allah lain hiji awewe anggung nyeta teka pilih-pilih dengan kusofian terutama orang cikebang malikun kuleran ya anggung cikebang kaset sofian rawa latar ilmu Allah mempel dina sofian teya Masya Allah teboh kata katerana setiap orang ngaji kalangan-kalangan Kimu Alim maka disenter kucaya Kimu Alim datul Mu Alim yunawaru binuri Mu Alim setiap kalangan Kimu Alim diaji maka disenter kurang kucaya Kimu Alim Masya Allah Karim luar biasa beda santri-santri kakak kermime asuk manyeta ke pesantren biasa baiknya itu begitu supaya kau pesantren beda bercahaya. Mantap yuk para santri
waslan tiawati liadul awamil, urang sing bener-bener hayang boga ilmu Allah. Iya santri mulia urang, mulia itu Allah. Disebut nanti santri ya jundurumo tentara Allah, tentara Allah, tentara tea budak ayah, tentara dunia ayah tentara akhirat. Tentara dunia sepertinya tak habibu, modelnya tak teh polisi, ABRI kalipu, ya, Kopassus, etama tentara dun, tentara dunia. Ayat tentara akhirat, iya tentara akhirat, makhluk kia disebutnya jurunullah, tentara tentara Allah, tentara Allah mulia kurang sadaya nak iya para santri dan santriawati mulia ida Allah, ya. Gitu. Nuhade awas iya santri teya nesgadu ilmu ulah nyeta teri lembek lembek. Kudu nyeta urang ngajar dari nuhade. Santri teya kuali di era modern. Kedibutuhkan jasa. Kedibutuhkan jasa. Masya Allah karim. Kedibutuhkan jasa. Anak kalak itu iya masyarakat itu lalala orang. Ari sampai nurutan saya 25 tahun tujuh mual, wah ngetar eh kurangnya, cinta kali-kali ya, meme lalaki, meme boga pamajikan kuat 5 tahun atau 4 tahun, meus susah itu oke, aww meme nyata kayak boga saraki, gitu kuat-kuat pesantren nyata kuat-kuat nyata kayak 2 tahun atau 2 tahun setengah, meus, mungkin kurang teh. Untuk sasar pun ayat-ayat yang Allahan para santri yang dua santriawati riadul awamil pemudah-mudahan kurang sadayana sing dipasihan hidayah ku Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kurang ngerti karena hukum-hukum Allah amin ya Allah ya robbal alamin san kakak menghimbau ke para santri dan santriawati. Nah, tidak meskeni ia ilmu Allah wali melamek-lamek. Karena ia ilmu Allah tiap mahal. Awas. Kalau santri di era modern, ia terdibutuhkan jasa. Asantri warasatul ulama al-ulama warasatul anbiya. Santri warisan di ulama al-ulama warasatul anbiya. Qala Ibnu Malik wa ma yalil mudofa ya ulama anhu bil irobi ida mahulita. Qala bahasa keren santri ini sofel dan disuruh miswa. Kartina santri yang lebih terbaik daripada pelajaran-pelajaran yang lain. Walaupun banyak pelajaran di muka bumi ini, tetapi santri, masya Allah, lebih baik daripada pelajaran-pelajaran yang lain. Kuailah itu, ia pelajaran kurang, anu supagahkan kuburu ka urang, yuk pakai kurang, pakai kuburu kurang, pakai ibadah ka Gusti Allah, ya. Itu manfaatkan kurang nanti ada sebalik ke bumi mari kita berkurang kesempatan ilmu Allah kali-kali ilmu Allah beri manfaatkan kurang kamu membutuhkan kali kurang kurang diancam muka terangan kulu alimin layak malu di ilmi bahwa wabi suri sawah jelama kesempatan ilmu Allah tapi beri manfaatkan padahal batu yang dipakai tapi kurang terima pakai eh kendaraan tak jelmak kos ibis tak yang dia nak hubungilah ini memantak miliki hal etak kakak dari dorongan kapal santri dua santri awati kajian baik kurang di pokok pesantri kalau bisa ambil doang bisa jumlah doang bisa ngaji matang bila doang bisa ngaji ngilang asal doang bisa ngaji sakina doang, bisa ngaji tangkikau doang, bisa ngaji yadul bali'ah doang, bisa ngaji bulu-bulu malam doang, bisa ngaji yetate alfiah doang. Manfaatkan kurang, bikin pribadi, bikin keluarga,
umum nanti jadi muslim musliman tanpa butuhkan kabur. Insya Allah. Insya Allah. Amin ya Allah ya Robbal. Amin. Santri mesti didoakan ku guru. Ngerti sak nak doa cak intak di kalau niki amalkan kekurangan. Amalkan terutama pribadi kurang berat. Kedua ke keluarga, ketilu nyata kajami musim-musim apa butuhkan ke orang. Niliakan orang ikhlas, dinyata ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah manfaat ilmu orang. Nyeh, awas dia santri teh ya. Ula sampe nyata teh, naon, putus asa. Udah sampai kia, ah jenang aing madak jenang santri nu kakak dan bisa nyeta ame luang. Misalkan aing macena ien leka mabatkan ilmu aing meragu, makanya aing mabatkan ilmu di tengah-tengah masyarakat anu pinter ngajina. Masyarakat dia nyeta teh pinter ngajina anu ayah nyeta ahli kori, ayah nu ahli nyeta teh tafsir, ayah nu ahli patul muin, nu ayah ahli pikir, nu ayah ahli balagoh, ayah nu ahli nyeta teh gitu ceramah ayah aing malah aing ngahikmat teu bisa, kori teu bisa, ceramah teu bisa, aing ngan bisa abdiluar minta kita kumaha ieu aing. Terus ulah ieu ilmu nya ti guru aing. Terus ulah padahkeun ka masyarakat ieu ilmu aing. Ulah bagi kitu. Ulah gembir. Urang istiqomah di ieu tempat eta lembu eta seueur para kiai. Nu ahli naon, ahli naon, ahli naon. Geus euy batur teh ahli naon, ahli naon, ahli naon. Urang mah urang manfaatkeun ilmu ti guru ka ditu leutik. Ya insya Allah urang kajian tegeti manfaat nabi gembil jalan umat. Amin. Sering nyata teh kadir kapasan diri awamil. Ya ayah jalma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak muti mana ya muti anu. Ayah daun kadir abi teh kiai rumah tangga anyar rajin teh istiqomah ngan abi nyata teh repot. Kurang repot nah di lembur eta mah aya nu ahli patungi nu aya ahli tafsir nu aya ahli bahasa nu aya ahli kuri bahkan kota Tuhan ge aya lajeng cenah pinangkumat nya ieu pinter buh lalincah jelaju upaya nu ahli hikmat dan lain-lain hay abi cenah Allah pilihanna qori teu bisa ceramah teu bisa ngahikmat teu bisa pangkal ka sawah bae. Boga ilmu tigur biletik, maafi boga nyinyir kita bantu absor. Laju kumah ya kiai cuma patut pula. Si kakak, bapak temen. Kajen teletik ilmu Allah. Diniatan ikhlas kurang, baliknya nyetat teh. Diniatan kurang nyetat teh. Ngamak kenana nyetat teh ikhlas barek umbaran nyetat ibadah Allah. Insya Allah begitu. Justru nubakar rumah justru aku gitu, kaya taing dohirna pada mahina manehanana, tapi barokah namah manehanana bikin miliar rumah. Mudah-mudahan para santri wa santriawati jadul awamil, nyeh, pemudah-mudahan ilmu anutos jajalkan kukakak para santri wa santri jadul awamil, mudah-mudahan manfaat nak bikin miliar rumah. Amin. Ya Allah ya Robbal. Ya Robbal. Amin. Tuhade. Kapal santri dua santri awal kubil on amat ketemu Allah. Walau kalimatan sana jalan sakaliman. Insya Allah ini yang terikhlas. Nama terurang manfaat insya. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Tapi kajen paling gede ulang ilmu Allah. Masanten di berbagai pelosok bisa nyetate ulang bisa nyata orang ceramah Quran kapalar terus nyata patuh min goloto tafsir goloto jambul jalamin goloto amil hurumiyah matang bilah ngelang asal doar makrum samsiah walan dia goloto tapi lakuk kurang di barang tujuh pria tak kabur dinyatakan hidup satu
eta jamaah lain saeutik nu merosot. Boro-boro boga santri, boro-boro bapa ilmu, kudu ditagih teu dipake. Kabur deui ilmu, lata ta'lim al-ilmu, kabur ilmu eta kabur mun pake uji budaya kabur. Mata kakak menghimbau kapal santri dewa santriawati, nya, yeuh nu hade. Narika ilmu Allah usulah di guru, nyata mapakeun ka leutik ari. Masya Allah. Eta mah santren urang mah sahidaya yang paling besar. Begitu urang eta teh hayang boga ilmu dipoko hese yang boga ilmu Allah, hayang kapenting ilmu Allah di pesantren. Geus beulah kapenting ilmu Allah di pesantren, aya dulu hese ngamampatkeunana. Ngamampatkeunana. Loba ka pesantren mah di berbagai kos ambalaya, nu pesantren ambadul, nu kata Quran, nu kata Amil, Rumiyah, kata Bidah yang asal, Apiyah, Fatumus dan lain-lainnya. Ngomong nak dia tapi, masya Allah, wicah, ceramah wicah, tapi kurang buat ilmu. Bukti nak kurang buat ilmu lah. Masya Allah, kalau buat lagi alatan nyata jawab Allah. Naudzubillah ini. Mana saat di antuk lubuk lubuk. Bacaan ieu nagih lalagan buka bekek bae. Duh hina hina masyaallah. Masyaallah. Hina ajina mah teu gagah amat. Ngomong lagi sayuna be manehanna mah. Boro-boro nyeta teh ku kaluar ti pesantren aya 24 na. Eta geus ti guru kaluar ti pesantren hiji geus puuh bari masuk jero. Tapi diniatan kurang ikhlas sareng ilmu. Masya Allah budak lain sadetik balokan nanti dan ngeliat rumah kakak hajat dari dorongan kapal santri dua santriawati supaya ilmu sadar dia sumangat supaya hasil ilmu mau ilmu Allah supaya hasil ilmu Allah ilmu Allah nuhade supaya hasil dia mudah-mudahan kurang kapal santri dua santriawati iya ilmu Allah. Nalika urang geus beunang ku urang geus kacari ku diri urang, urang pake ku urang ibadah manusia Allah. Manfaatkeun ka keluarga. Andai anu ngabutuhkeun jami muslim-muslimah tadahkeun ku urang, nya. Tadahkeun ku urang. Amin. Ya Allah ya Robbal Alamin. Sumaha satriyaul awamil? Ieu mah ieu ngaji sumaha? Sumaha. Ya Allah ya Robbal Alamin. Mudah-mudahannya sedayana urang harasi. Awas, andai santri eta teh geus diripat ilmu Allah, urang lamun dimanfaatkeun urang eta teh di tempat nu hade, hati-hati. Pasti seueur gogodan. Santri awewe nek diangkat derajat di Ustaz Agung pasti aya nu hasudan. Santri pamagat urang nek diangkat nyata teh jadi kegedean pasti air masudan kulu dinikmati masudun sohiwa saku-saku jemaat mereka dipatat nek jadi kegedean seger santri bangunan jagelan air masudan nu masudan didinya eta sohiwa didinya eta kadang-kadang eta teh air abi datang mati lama air umi kadang-kadang tibu air nyata teh air cirot kada kalah tetangga mun kurang bisa kalah insya Allah ilmu kurang manfaat barokah kada dari ahli insya Allah amin ya Allah ya Robbal Alamin ya Pak Urat arek istiqomah di hiji tempat kala kita bae anu ngomong kieu eta mah eta nyeta teh dasar nyeta teh itu naon dasar jelemananya na jurumun cenah dasar kita urujaan kumaha teh kurang lah mending dulu pikir ah pesantren ulah itu makin dihina urang ku keluarga makin dihina urang nyata ku tangga makin nu urang teh semangat ngamalkeun ilmu Allah insya Allah lamun urang nyata tegedah ka angin saja dihina urang ego urang pikir-pikir kenca insya Allah urang bakal jadi jelma anu mulia indah Allah
Insya Allah. Amin ya Allah ya Robbal. Amin. Ya Robbal. Amin. Yuk urang nyeta teh para satri dua satriawati, urang nyeta teh sing bener-bener masantrena, sing karunya ka diri urang, sing karunya ka urang anu kokoan. Nya ulah nyanyiakeun kana matan pelajaran. Awas amalan cakar ieu nyekelan ilmu Allah di akhir zaman. Ieu numapatkeun ilmu Allah di akhir zaman lain main-main. Lain main tantang agung. Dreti hal eta urang kudu ieu keur waktu masate sing cari cimpang kanci, sing cari cimpang ikat urang teh supados nyeta teh urang teh dititipan ilmu nya anu nyeta teh manfaat barokah. Amin ya Allah ya Robbal, ya Robbal, ya Robbal alamin. Mudah-mudahan para santri wa santriawati anu geus lengkap paduka ka di berbagai polokso nya pamudah-mudahan nuntut ilmuna, mudah-mudahan dipasian kalongsongan. Pak Pulau Lepa Penaria anu mokal supaya dipasian kalongsongan. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Itulah silsilah waktu masa berkaka nya eta kurang lebih jumlahna 25 tahun 7 bulan. Kakaknya di 2008 istiqomah. Kuari tahun 2020 nembe ieu kakak silsilah waktu masa kakak dibijakeun ka para santri wa santriawati. Kakak lain sanes tujuh bulan takabur sanes supaya ieu santri sumaket itu belajarnya. Supaya nyetek santri teh geura ora gampang doang guru emak eta basa di berbagai polokso bari prihatin urang teh kuat-kuat tadi teh harus mencatat kubaka nyeh ulah sampe iya santri masantren tangguh ke tengah jalan udah sampe di tengah jalan kurang margi di akhir zaman budak lamun ke ayat ilmuwan kurang. Masya Allah sangat prihatin ya Allah Karim. Masa musibah yang paling besar urang di air zaman ke air ilmuwan musibah yang paling besar. Numantak cinsela alih karamallahu wajah al-musibatu azimatu. Musibah yang paling besar adalah al-jahlu bidini, bodoh tidak urusan agama. Tapi mudah-mudahan santriawan santriawati lil awamilmah pamudah-mudahan urang singkeng ilmu al-manfaat sarang mbaknya tante barokah metik ilmu nak tidur awabi mudah-mudahan supaya harasil. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sakitu aduka pihatur kiak laku nakakan dengan kedia punter mudah-mudahan tak iya barokah nakakan agur karena sisilah waktu kakak mudah-mudahan iya para santri wa santriawati belajar sing sumana. Amin ya Allah ya Robbal amin. Yuk kurang memeh kurang ditutup nyeta teh ku akhir nyeta teh nya memeh ditutup ku kakak ku salam kurang-kurang maca nyeta ya Allah bihalal ya Allah ya Allah bi husnil khotimah.
piatu diraku nanya beliau putut kun masofa kuada bakada bilai taufiq wal hidayah wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.